Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel Fathul Asanara. Oke teman, kali ini kita kedatangan paket ya dari Advance Homo. Jadi ini berisi STB ya teman-teman, merek Advance. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Sambil kita unboxing, kami ingatkan sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke seluruh penjuru dunia. Jadi ini sekarang sedang marak ya, sedang viral DVD analog dimatikan ya teman-teman. Terpaksa karena TV kita nggak support digital, siaran digital. Kita ya beli set top box teman-teman. Set top box atau booster yang mendukung siaran TV digital teman-teman. Keunggulan dari TV digital yaitu siarannya tidak berbayar teman-teman. Kita bisa nonton pertandingan sepak bola tanpa perlu membayar bulanan teman-teman. Oke teman-teman, inilah set top box DVB T2 merek Advance model STP strip A01 ya teman-teman. Ini tampak belakang Advance TV digital full HD USB 2 time sweep DVB 2 terrestrial high digital MBG4 EWS ready, jadi bisa nanti ada peringatan dini kegempaan dan PVR ready. Nah, ini juga kompatibel dengan saluran HDTV dengan konektor HDMI tentunya ya teman-teman. Tapi aku pilih yang RCA ya teman-teman. Ini juga bisa untuk memutar video, musik, dan gambar. Mendukung file MBEG4 AVI atau setara seperti MKV ya teman-teman untuk tampilan apa okay. Video. Ada juga pembaruan perangkat lunak melalui port USB. Ada fitur pencarian otomatis, manual, kontrol orang tua, dan daftar favorit. Konektor yang tersedia ada input, output, output HDMI, port USB, output audio digital, coaxial, port AV. Isinya ada remote control, buku panduan, DVB to T2 receiver, kabel AV, kartu garansi. Konsumsi daya saat aktif di bawah 10 watt. Konsumsi daya saat standby di bawah 1 watt. Dibuat di Cina ya teman-teman. Diimpor oleh PT Indo Pintan Adi Perkasa. Dimensi sekitar 185 x 150 x 50 mm teman-teman. Tampak atas merah. Samping seperti ini. Oke, langsung aja kita buka paketnya, teman-teman. Jadi ini dia, teman-teman. Ada kabel RCA. Lalu ada remote ya, teman. Dan juga disertakan baterai gratis ya, teman-teman. Lalu unitnya ya teman-teman, ini dia seperti ini teman-teman, dengan bahan besi ya teman-teman atau kaleng. Tampak belakang ini ada kabel antena in, kabel trok loop, coaxial, HD out,
K per RCA dan K per power. Tampak atas seperti ini, tampak samping ada lubang udara, tampak depan ya ini ada kabel USB untuk pemutar video atau USB WiFi atau WiFi dongle. Ini tombol power, channel min dan channel plus, bisa WiFi, YouTube. Oke. Ini ada kartu petunjuk dan kartu garansi teman-teman, dan juga pengering ya. Tapi jangan dimakan ya teman-teman. Jadi demikian teman-teman unboxing kali ini, semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next videos.